hasil pertandingan Manchester United versus Real Betis. MU menjamu Real Betis pada leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2022-2023. Duel antara kedua kesebelasan berlangsung di Stadion Old Trafford, Jumat 10 Maret 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil pertandingannya. Wow, Manchester United coba bajak Eduardo Camavinga. Klub La Liga Real Madrid berpotensi kehilangan Eduardo Camavinga di musim panas nanti. Sang gelandang dilaporkan jadi incaran Manchester United. Camavinga belum lama bergabung dengan Real Madrid. Dia pindah ke ibu kota Spanyol dari Rennes pada tahun 2021. Di Madrid, Camavinga mendapatkan situasi yang sulit. Dia tidak mendapatkan jam bermain yang reguler di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dilansir Vecchia Jazz, situasi Camavinga ini diamati Manchester United. MU tertarik untuk memboyongnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, MU sebenarnya sudah lama mengincar jasa Camavinga. Di tahun 2021 silam, mereka bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Namun Camavinga pada saat itu lebih memilih pindah ke Spanyol. Pihak MU dilaporkan masih tertarik dengan gelandang timnas Prancis itu. Alhasil mereka akan mencoba untuk merekrutnya di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU sudah menyiapkan rencana besar untuk merekrut Camavinga. Mereka akan menawarkan uang dalam jumlah besar ke Real Madrid untuk jasa sang gelandang. Tidak kurang dari 130 juta euro akan digelontorkan MU untuk sang pemain. MU berharap tawaran sebesar itu bisa membuat Real Madrid mengikhlaskan kepergian Camavinga ke Old Trafford. Bayern Munchen relakan Manchester United angkut Marcel Sabitzer. Ada kabar baik bagi Manchester United. Bayern Munchen mempersilahkan MU untuk permanenkan jasa Marcel Sabitzer di musim panas nanti. Sejak awal tahun kemarin, Sabitzer resmi berseragam Manchester United. Dia dipinjamkan Bayern Munchen ke Setan Merah hingga akhir musim nanti. Dalam perjanjian peminjamannya, Sabitzer tidak memiliki klausul pembelian permanen. Alhasil sang gelandang harus kembali ke Allianz Arena di musim panas nanti. Dilansir Bild, MU bisa memiliki Sabitzer secara permanen. MU dipersilakan untuk membeli sang gelandang di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern Munchen sejauh ini ikhlas jika Sabitzer pindah permanen ke MU. Julian Nagelsmann menilai sang gelandang kurang cocok dengan skema permainan Bayern Munchen, sehingga dia hanya jadi pelapis abadi jika bertahan di skuad rotan. Demi kebaikan bersama, Bayern Munchen menilai Sabitzer sebaiknya pindah ke Manchester United selamanya di musim panas nanti. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Bayern Munchen tidak akan menyulitkan langkah MU untuk merekrut Sabitzer.
Mereka mematok harga yang cukup murah untuk Sabitzer. Mereka hanya membanderolnya seharga 20 juta euro saja di musim panas nanti. Mereka berharap dengan harga yang terjangkau itu, MU mau permanenkan sang gelandang. Diincar MU, kiper timnas Spanyol ini siap pindah ke Old Trafford. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Kiper incaran mereka, David Raya dikabarkan siap pindah ke Old Trafford di musim panas nanti. Sejak musim panas kemarin, berhembus kabar bahwa MU mencari kiper baru. Mereka mempersiapkan pengganti David Gea yang usianya kini sudah tidak muda lagi. Nama David Raya dilaporkan jadi salah satu yang masuk dalam daftar belanja MU. Erik ten Hag terkesan dengan gaya bermain sang kiper sehingga dia ingin memboyongnya ke Old Trafford. Laporan Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU berpeluang mendapatkan jasa Raya. Sang kiper dilaporkan akan cabut dari Brentford di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa sang kiper memutuskan untuk meninggalkan Brentford di bursa transfer yang akan datang. Dia merasa sudah saatnya dia pindah ke klub yang lebih besar. Dia ingin bermain di tim yang bersaing di level Eropa dan juga bertarung untuk memenangkan trofi juara. Laporan tersebut mengklaim bahwa Raya membuka diri untuk pindah ke Manchester United di musim depan. Dia tahu bahwa MU mengincar jasanya. Dia menilai MU bakal jadi opsi yang bagus baginya untuk melanjutkan karir. Dia percaya MU sedang membangun proyek yang bagus bersama Erik ten Hag. Itulah mengapa dia menunggu tawaran MU untuk pindah ke Old Trafford di musim panas nanti.